Rumah-rumah sakit di Taiwan diberitakan ramai dikunjungi warga belakangan ini. Dari yang hendak menerima tes PCR atau sekedar mencari informasi perihal COVID-19, sebagian besar warga memilih untuk langsung mendatangi rumah sakit. Situasi penularan COVID-19 di Taiwan terus memanas. CECC mengimbau bagi warga yang positif melalui rapid test, maka dapat terlebih dahulu menuju pos vaksinasi daripada langsung mengunjungi rumah sakit. Imbauan tersebut dirilis guna mengurangi beban rumah sakit yang belakangan ini meningkat pesat. Namun warga tetap menuju UGD di rumah sakit setelah mengetahui mereka positif terinfeksi COVID-19. Kerumunan di rumah sakit dicemaskan menjadi klaster baru. Membludaknya warga di rumah sakit dicemaskan akan mengurangi kapasitas medis dalam negeri.